persiapan sekolah tatap muka. Pada awal tahun 2021, kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dibuka kembali. Tetapi sekolah atau kampus tidak boleh asal membuka kegiatan tatap muka tersebut. Berikut syarat yang harus dilakukan sekolah atau kampus untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka. Tersedia sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya protokol kesehatan harus dipenuhi. Melakukan pembatasan jumlah siswa di kelas, guru atau dosen dan siswa harus dalam keadaan sehat. Kegiatan ekstrakurikuler dan kantin tidak diperbolehkan di masa transisi ini. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Melakukan pemetaan siswa atau juga guru. Dan selanjutnya, memiliki termogan.